Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RCM channel. Video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi cara bongkar Vivo Y33T. Langsung aja kita matikan handphonenya. Kita keluarkan SIM tray-nya. Jadi langkah awal kita buka backdoor-nya. Selanjutnya, kita buka bautnya. Selanjutnya, kita buka casing belakang atau tulang belakang. Kita lepas fleksibel pinjer. Kita lepas soket baterai dan soket LCD, soket fleksibel penghubung cas. Kita lepas basernya. Kita buka mesinnya. Oke, seperti ini ya mesinnya. Kamera belakang ada 3, kamera depan ada 1. Lanjut, kita lepas papan cas. Lanjut, kita buka baterainya. Jadi tipe baterainya itu model BT7.
kapasitas 5000 mAh. Oke, langkah selanjutnya kita buka LCD-nya. Jadi kita buka LCD-nya itu menggunakan plastik yang tipis seperti yang saya gunakan. Terus kita bantu dengan cairan biar lemnya lebih mudah terbuka lagi. Oke, kita pelan-pelan aja gesernya. Jadi bagian bawah itu perlu kita hati-hati ya, karena di situ ada fleksibel LCD. Oke, kita tarik. Oke, guys, LCD-nya sudah terbuka. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasang kembali.
Oke, seperti inilah cara bongkar pasang Vivo Y33T. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.